Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Neng Risma. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara memasak ayam suwir kemangi yang enak, simple dan sederhana. Penasaran gimana cara buatnya? Simak terus videonya sampai habis ya, jangan di skip. Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe. Karena subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Untuk bumbu halusnya ada 3 siung bawang putih, 5 butir bawang merah, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, cabai rawit dan cabai merah besar dicampur atau sesuai selera. Selanjutnya siapkan wajan dan tuangkan secukupnya minyak, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan daun salam dan daun jeruk. Masukkan juga ketumbar bubuk dan lada bubuk. Lalu masukkan garam, penyedap rasa dan gula pasir secukupnya. Dan masukkan juga sedikit asam. Aduk kembali dan masak hingga bumbunya matang dan wangi. Nah, aku juga udah siapin ayam yang sudah diungkep dan disuir-suir seperti ini. Dan juga kemangi yang sudah dicuci bersih. Nah, ini bumbunya sudah matang. Langsung aja masukkan ayam suwirnya terlebih dahulu dan diaduk-aduk seperti ini sampai semua bumbunya merata dan meresap. Kemudian kasih secukupnya air supaya bumbunya lebih meresap. Masak hingga airnya menyusut. Jangan lupa untuk koreksi rasanya ya, dirasa kurang garam, penyedap rasa boleh ditambahkan kembali. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini, langsung aja masukkan kemangi yang sudah dicuci tadi dan diaduk-aduk seperti ini. Kemudian matikan kompor. Dan ayam suwir kemanginya sudah siap untuk disajikan. Terima kasih sudah simak videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba. Untuk resep lebih lengkapnya bisa lihat di description box. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini, kemudian komen, share ke semua sosial media kamu, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih, see you next video.